Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di Novel Populer Zai Kami mencoba mengetengahkan Novel Novel Populer Semoga terhibur, selamat mengikuti Bab 91 Ibu, ibu kenapa sih teriak? Pekik Fel yang memanggil Bu Marni Karena ibu mertuanya itu seperti orang melihat hantu saja Ibu Pekik Feli sekali lagi Val, Feli." ucap Bu Marni dengan suara yang terengah. "Aku Feli, kenapa Ibu menjerit ketakutan? Lihat apaan?" tanya Feli dan duduk pada kursi di dekat ranjang pasien. Bu Marni terdiam. Beliau tampak berpikir dan merasa merinding. Jelas ia melihat penampakan Sera. Perempuan tadi mirip dengan Sera yang ia temui di apartemen Dion dulu tetapi wujudnya sungguh mengerikan. Kamu beneran, Feli? Bu Marni bertanya untuk memastikan jika perempuan yang ada di sebelahnya ada Feli. Aku Feli, Bu. Memangnya Ibu pikir aku siapa? Udah lupa wajah menantu paling cantik ini. Ucap Feli dan memutar bola matanya malas. Kamu, kenapa datang kemari? Tanya Bu Marni dengan nada ketus, "Mas Dion yang memaksaku untuk datang kemari, mentang-mentang aku belum bekerja, disuruh menemani ibunya yang penyakitan ini." Cicit Feli, dia seperti tak ikhlas datang ke sana. Namun Dion memaksanya, "Jika tidak, makan Feli tidak akan menerima uang belanja lagi." Ibu juga tidak sudi ditemani olehmu, pulang saja. Yakin berani di sini sendiri? Tanya Feli dan tersenyum. "Bumarni, bergidik ngeri melihat raut wajah Feli yang sangat aneh. Haha, <tuh> ibu tuh sudah tua, tapi kebanyakan gengsi. Sudahlah, terima saja, masih untung aku mau menemani," ujar Feli dan memainkan ponselnya. Bumarni mendengus kesal dan membuang pandangan. Sesekali Feli tertawa. Melihat video yang ia tonton pada ponselnya. Bu Marni justru merasa tak nyaman dengan kehadiran Feli. Ia tak bisa istirahat, karena menantunya malah berisik. Val, ibu lapar. Tamu beliin roti dong. Pinta Bu Marni. Feli melihat jam pada ponselnya. Menunjukkan sudah pukul 12 tengah malam. Ibu berani, sendiri, Feli bertanya untuk memastikan, karena Bumarni menginap di kamar VIP, dan keadaan malam itu sunyi, hanya ada beberapa pasien. "Berani," jawabnya cepat. Feli beranjak dari duduknya dan pergi keluar untuk membeli roti di minimarket yang tidak jauh dengan rumah sakit itu. Setelah Feli keluar, Bumarni merasa hawa kembali dingin, seperti berada di dalam kulkas bahkan ia menggigil sekarang. Dingin banget, apa asenya terlalu tinggi suhunya? Gumam Bu Marni dengan bibir bergetar. Feli, kamu sudah kembali? Bu Marni terkejut melihat Feli yang mungkin belum ada lima menit pergi namun sudah kembali. Mana rotinya? Ia bertanya sambil menggigil. Val, tolong turunkan suhu AC itu. Ibu kedinginan. Pinta Bumarni dan bibirnya bergetar. Namun Feli menyeringai menatap Bumarni. Val? Tak ada jawaban dari Feli. Justru wujudnya berubah mengerikan. Dia adalah sosok Pak Pergi. Kenapakah kamu mengganggu? Bumarni sekujur tubuhnya bergetar dan ia ingin menangis. Nafasnya tercekat dan merasa kehabisan oksigen. Dep. Lampu padam. Keringat Bumarni menetes sebesar biji jagung, dia amat ketakutan di saat yang mengerikan seperti ini. Justru lampu padam dan bola mata Sera terlihat merah menatapnya. Sera naik ke atas ranjang. Dia merangkak, tangan itu entigan cekik lehernya. Bumarni berteriak dengan mulutnya yang terbuka lebar. Cairan dari dalam mulut Sera masuk ke dalam mulut Bu Marni. Cairan itu seperti deawa dan sangat anyir berbau busuk menyengat. Bu Marni seakan merasa inilah akhirnya hidupnya, dia tak bisa menutup mulutnya, lidahnya seakan keluh. Tubuhnya seperti patung yang tak bisa digerakkan, dan tak bisa berbuat apapun. Sarah menyeringai. Wujudnya ini sangat menyeramkan, daripada wujud ketika ia diberi makanan saat di apartemen. Ampuni ibu, ampuni ibu. Hanya itu suara yang bisa ia keluarkan, perlahan semakin terdengar lemah. Apa? Bagaimana bisa ibuku itu hanya terjatuh, dan keadaannya tidak terlalu parah? Ucap Dion ketika mendapatkan kabar dari Feli. Istrinya mengabarkan, jika Bu Marni kini keadaannya sangat memprihatikan karena mengalami kuman dan tak sadarkan diri. Bahkan dia harus mendapatkan alat bantu pernafasan. Aku juga tidak tahu, Mas. Tadi ibumu memintaku untuk keluar membeli roti, tapi ketika aku kembali, ibu sudah tak sadarkan diri. Bahkan infusnya terlepas, dar hanya berceceran ke lantai. Wajah ibu pucat sekali. "Aku akan ke sana," ucap Dion yang merasa ketakutan dengan kondisi ibunya sekarang. Dia sengaja meminta Feli untuk datang ke rumah sakit itu, menemani Bu Marni. Sebab dia berkumpul dengan teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Dion juga mengabari Gita dan berencana sekalian menjemput adiknya itu yang ada di kontrakan. Mas, ibu tidak apa-apa kan? Mas ibu selamat kan? Tanya Gita yang sudah khawatir ketika masuk ke dalam mobil. Kamu tenang, semoga saja ibu tidak apa-apa. Karena sudah ditangani oleh dokter. Jawab Dion menenangkan Gita. Namun perasaannya juga tidak tenang dan penuh tanda tanya. Tapi bagaimana ibu bisa koma? Apakah separah itu penyakitnya? Gita tetap panik. Walau sikap Bu Marni sangat membuatnya tertekan selama ini dan sempat diabaikan ketika akan melahirkan. Gita sudah memaafkan hal itu. Sebab itu masih ibu kandungnya. Mas juga tidak tahu, karena ibu itu kemarin hanya jatuh terbentur lemari kepalanya, dan tensinya naik. Hanya itu, bahkan dokter tadi sudah bilang pada Mas, "Jika ibu akan pulang besok sore, ujar Dion, pandangannya tetap fokus pada jalanan. Setibanya di rumah sakit, Dion dan Gita langsung menuju kamar sang ibu. Banyak alat yang dipasang pada tubuh Bu Marni. Gita mulai terisak." melihat keadaan ibunya. Sang ibu terlihat lemah, yang biasanya selalu bawel, dan suka memarahinya. Sekarang dalam keadaan koma. Mas, bagaimana jika ibumu gak selamat? Ujar Feli. Hus, apa yang kamu bicarakan? Doakan ibu bisa melewati masa komanya. Dan kembali sadar. Kau tegur Dion. Ponsel Dion berdering. Dirinya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dion ragu ingin menjawab, tapi akhirnya dia mengangkat panggilan itu juga. "Halo," ucap Dion. "Benar, ini adiknya Rino. Benar, saya Dion, adiknya Mas Rino. Ini dengan siapa?" tanya Dion balik. "Saya Zaki, temannya Rino. Ini abangmu kecelakaan, kecelakaan." Dion shock mendengar kabar ini. Dia kecelakaan, sebuah mobil menabrak sepeda motornya. Ketika dia akan berbelok, keadaan sepeda motornya hancur, dan sekarang Rino juga parah. Dirinya sudah dibawa ke ruang IGD. Jelas Zaki memberitahu keadaan Rino. "Tolong beritahu di mana rumah sakitnya," pinta Dion. Pria itu kemudian menyebutkan alamat rumah sakit tempat mendapatkan tindakan. Mata Dion berkaca-kaca. Tapi berusaha menahan air matanya. Dion memijit di pelipisnya. Kenapa, Mas? Tanya Feli melihat suaminya ingin menangis. Kepalaku rasanya ingin pecah. Aku tidak sanggup menghadapi masalah seperti ini. Musibah bertubi-tubi datang padaku. Ujar Dion dan sekarang terisak. Sepintar apapun ia menyembunyikan kesedihan. Namun sekarang tak sanggup membendungnya. Ada apa mas? Gita penasaran dan menghampiri memeluk Dion. Mas Rino kecelakaan, keadaannya parah. Sekarang dia sudah ada di rumah sakit. Ujar Dion dan mengusap air matanya. Apa yang ia derita? Tanya Gita. Mas juga belum tahu, Gita kamu di sini saja ya. Tunggu ibu bersama dengan Mbak Feli. Mas akan ke sana melihat keadaan Mas Rino. Ujar Dion meminta Gita tetap menunggu ibunya. Gita menggigit bibir bawahnya untuk meredam isakannya. Dirinya juga tidak sanggup mendengar kabar ini. Masalah yang ia alami sudah terlewati, namun sekarang datang lagi musibah yang baru menimpa ibu dan kakaknya. Menyelidik Bab 92. Dion kini sudah sampai di rumah sakit lain untuk melihat keadaan Rino. Rino mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Dan untungnya nyawa Rino masih bisa diselamatkan, meski tubuhnya harus penuh dengan luka-luka. Menurut keterangan para warga yang berada di lokasi kejadian, motor Rino ditabrak sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Sampai akhirnya tubuh Rino terpental ke aspal dan motor Rino terseret cukup jauh. Yang mengakibatkan rusak total, sesampainya di ruang tindakan, Dion langau mengecek keadaan Rino, dan untungnya Rino sudah dalam keadaan sadar. Meski kakinya harus dipasang penyangga untuk sementara, Mas, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Tanya Dion yang sangat khawatir. "Aku juga tak tahu," sahut Rino dengan terbata-bata. "Sudah, sudah." Mending kamu istirahat dulu dan jangan bicara lagi. Terus Mbak Siska mana? Aku minta nomor teleponnya, agar aku bisa memberi kabar padanya. Rino malah langsung menggelengkan kepalanya. Kenapa memangnya? Dion bertanya lagi. Namun Rino malah tak menjawabnya. Mulutnya masih sulit untuk diajak bicara. Sejam sebelum kejadian kecelakaan itu, sebenarnya Rino sudah mentalak Siska dan meninggalkannya. Niat Rino ingin pergi ke klub malam, namun nahas. Dirinya harus mengalami kecelakaan sewaktu di jalan. Pertanda Allah masih menyayanginya, dengan menegurnya secara langsung. Semalaman Dion menginap di rumah sakit, menemani Rino yang masih kesakitan karena luka-lukanya. Dirt, dirt. Kenapa, Fer? Aku sedang sibuk. Dion yang mulai malas menanggapi telepon dari Firda. Karena dia sudah berniat ingin membina rumah tangga bersama Feli dengan serius, namun Dion masih menjalin hubungan dengan Firda dan belum memutuskan hubungannya. "Mas, kamu kenapa cuek sekali sih? Sebel deh, kamu di mana? Aku kangen pengen ketemu. Aku di rumah sakit. Hah, kamu kenapa? Kok nggak ngabarin aku? Aku segera ke sana, kirim alamatnya ya." Cerocos Firda yang sangat khawatir dengan keadaan kekasihnya itu. Bukan aku yang sakit. Tapi ibu dan mas Rino. udah kamu ke tempat ibu aja, nanti aku nyusul ke sana. Dion menyuruh Firda untuk menjenguk ibunya. Dion sama sekali tak memikirkan perasaan Feli sebagai istrinya. Feli terkejut dengan kehadiran Firda dan Bukarin di rumah sakit. Kamu? Nah Feli? Apa kabar, nak? Ibu kangen sekali denganmu. Tanpa aba-aba, Bukarin malah langsung memeluk Feli. Ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat, meski Bukarin memang belum membuktikannya. Is, ibu, apa-apaan sih? Pakai acara peluk-pelukan segala. Firda langsung mengurai pelukan ibunya pada Feli. Firda merasa sangat cemburu dengan Feli. Dia takut kalau Feli benar-benar kakak kandungnya, seperti yang Bu Karin bilang. Alhamdulillah aku baik, Bu, Ibu sehat kan? Jawab Feli yang masih agak bingung dengan sikap Bu Karin. Syukurlah kalau begitu, nak. Udah deh. Kita ini kesini mau ketemu sama Mas Dion dan ibunya Mas Dion, Bu. Bukan mau ketemu sama perempuan ini. Cerca Firda yang semakin tak suka dengan Feli. Memangnya kalian ada hubungan apa? Kenapa kamu sampai mau ketemu sama suamiku? Tanya Feli tak suka. "Enggak kok, Mak, kami cuma ingin menjenguk ibunya Nadion saja." Gak ada maksud lain. Bukarin sengaja menengahi antara Feli dan Firda. Tak lama kemudian, Dion pun datang dan menghampiri mereka semua yang sedang berdebat. Sedangkan kita sedang bekerja, dan nantinya dia akan izin pada Amar. Mas, aku mau bicara sama kamu. Feli langsung pergi meninggalkan Firda dan Bukarin. Dion pun langsung mengikuti langkahnya Feli dan menyuruh Firda dan ibunya untuk menunggu di depan ruangan kamar Bu Marni. Saat Feli sudah pergi bersama Dion, Firda dan Bukarin melihat kondisi Bu Marni hanya melalui jendela yang dilapisi kaca yang besar dan tak boleh masuk ke dalam. Tak sengaja, Firda melihat sosok yang sedang duduk di dekat Bu Marni. Sosok itu ingin mencekik Bu Marni, namun tak jadi. Kemudian, sosok itu malah gantian memandang ke arah Firda di dekat kaca. Matanya merah dan wajahnya sangat pucat sekali. Sukses membuat Firda bergidik ketakutan. "Bu, kita pergi saja yuk!" Dari sini, Firda langsung menarik tangan ibunya untuk pergi. Dia sangat ketakutan saat melihat sosok itu. "Loh, Nadion baru saja datang, for Ibu mau mengobrol sebentar dengan Nak Feli. Kenapa kita malah buru-buru pulang?" ucap Bu Karin yang merasa aneh dengan sikap Firda yang tiba-tiba seperti itu. "Udah gak usah, Bu, ayo kita pulang sekarang aja." Mata Firda masih melirik ke arah kamar, tempat Bu Marni yang berbaring tak sadar. Sosok itu masih memperhatikan Firda sambil menatap tak suka. "Ayo, Bu, ayo cepat pergi!" Firda, yang semakin ketakutan, akhirnya dia langsung pergi meninggalkan Bukarin. "Mau tak mau, Bukarin pun mengikuti langkah anaknya. Rasti dan Kenzo sudah pulang dari bulan madu yang romantis. Hubungan mereka semakin romantis dan penuh kasih sayang. Kenzo juga sangat bersemangat." Agar Rasti cepat diberikan momongan lagi, yaitu Kenzo Junior. Dia berharap kalau anak yang terlahir nantinya adalah anak laki-laki dan bisa menjadi penerus di perusahaannya. Namun, ada hal yang harus mereka bereskan, yaitu Yuni. Hal yang membuat hubungan suami istri menjadi salah paham karena Yuni sengaja Rasti langsung pulang ke rumah ibunya, yaitu Bu Ratih, sedangkan Kenzo. Mau tak mau harus pulang ke rumah mamanya, yaitu Bu Joya. Padahal Kenzo tak mau berpisah dari Rasti, namun agar rencana berjalan dengan lancar, akhirnya Kenzo pun menyetujuinya. "Loh, sayang, kok kamu sendirian? Kenzo mana?" Kau tegur Bu Ratih langsung, melihat Rasti yang membawa koper turun dari mobil, tapi dia hanya sendiri, tak bersama Kenzo. Rasti langsung memeluk ibunya dan berbisik. Karena di sana sudah ada Yuni yang berdiri dan memperhatikan Rasti dan Bu Ratih. Nanti aku jelaskan ya, Bu. Bisik Rasti. Bu Ratih pun mengangguk. Ibu. Dela langsung berlari dan memeluk Rasti. Dia sangat rindu pada ibunya. Oh, sayang. Mama kangen banget sama kamu ujar Rasti pada putri sulungnya itu. Mereka pun saling berpelukan, meluapkan rasa rindu. Eh, mbak, gimana liburannya? Senang pasti ya? Kok liburan cuma berdua aja sih, mbak? Kasihan Kandela ditinggal begitu. Sindir Yuni, yang kini sudah menghampiri Rasti untuk bersalaman. Dela kan sekolah, Yun. Masa aku ajak sahut Rasti malas. Oh ya, Mas Kenzo mana mbak? Kok nggak ada? Tanya Yuni lagi, kepo. Dia ke rumah mamanya. Jawab Rasti singkat. Lalu Rasti pun langsung menuju ke kamarnya bersama dengan Bu Ratih dan Dela. Sedangkan Yuni ditinggal di halaman. Oh, sombong sekali sih. So sibuk. Mas Kenzo nggak ikut ke sini. Apa mungkin mereka bertengkar ya? Hihihi. Gumam Yuni sambil cekikikan. Saat di meja makan, Yuni melihat Rasti yang sedang menangis. Burati bercerita kalau Yuni seenaknya kalau tak ada Rasti di sini. Seolah dia yang punya rumah. Oleh karena itu, Burati ingin menyuruh Yuni untuk mengakos saja. Kamu kenapa, Mbak? Pasti Mas Kenjo marah ya, sama kamu. Tanya Yuni, yang dengan lancangnya ikut nimbrung bersama Bu Ratih dan Rasti. Kok kamu tahu? Aku ada masalah? Ucap Rasti. Yuni tersenyum senang. Hatinya merasa menang, karena telah berhasil mengadu domba pasangan suami istri yang usianya baru seumur jagung itu. Ditanya kok malah senyum-senyum? Nggak -senyum? tahu, kalau mbakmu sedang sedih. Sindir Bu Ratih, dan membuat Yuni tergeragap. Eh, haham, maaf Bude. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Bu Ratih berdecak kesal. Aku tanya kamu, Yun. Kok kamu tahu sih kalau aku berantem sama Mas Kenzo? Rasti bertanya pada Yuni. Hmm, nggak mbak. Aku nebak aja. Sahut Yuni ngeles. Aku sebel sama Mas Kenzo, Bu. Masa dia percaya saja kalau aku dengan Mas Dion ada apa-apa, padahal kan dia cuma melihat dari foto aja. Oh iya, aku baru ingat, waktu itu kan di sini cuma ada kamu doang, ya. Yun, jangan-jangan kamu yang memfoto aku ya. Langsung saja, Rasti mengeluarkan unek-uneknya. Ah, aku, aku aja nggak tahu nomor Mas Kenzo, Mbak. Bagaimana bisa aku sih? Yuni berusaha menghilangkan kegugupannya, padahal dia udah merasa. Pas Dion ada apa-apa, padahal kan dia cuma melihat dari foto aja. Oh iya aku baru ingat. Waktu itu kan, di sini cuma ada kamu doang ya, Yun. Jangan-jangan kamu yang memfoto aku, ya? Langsung saja Rasti mengeluarkan unek-uneknya. Ah, aku? Aku aja nggak tahu nomor Mas Kenzo. Mbak, bagaimana bisa aku sih? Yuni berusaha menghilangkan kegugupannya. Padahal dia udah merasa panas dingin, takut Rasti tahu akan perbuatannya. Ya terus siapa dong? Kan di sini cuma ada ibu sama kamu. Selidik Rasti lagi. Aku nggak tahu. Mbak, mungkin saja Mas Kenzo punya mata-mata. Kan bisa aja. Siapa tahu, Mas Kenzo menyembunyikan sesuatu dari kamu. Makanya dia nyari-nyari kesalahan kamu. Mbak. Semakin tak jelas ucapan Yuni, karena kegugupannya. Maksudnya gimana, Yun? Mas Kenzo punya rahasia gitu? Yang aku nggak tahu. Yuni langsung mengangguk pasti. Ya kan bisa aja, mbak. Apalagi tampang seperti Mas Kenzo itu, tak cukup hanya dengan satu wanita. Pasti banyak yang menyukainya di luaran sana. Imbu Yuni lagi. Berusaha memanasi hati Rasti. Termasuk kamu ya, Yun? Sindir Rasti. Hah? Maksud mbak apa? Yuni bertanya balik, mengusir benalu. Kau biar kesombongan keluarga suami dengan kesuksesan. Povrasti, dia malah bertanya balik padaku. Dasar wanita ular. Beruntung aku tahu karena Gita mengirim video itu padaku. Kita lihat Yuni. Aku akan memberimu pelajaran dan tak akan bisa menggoda suamiku. Aku sudah cukup muak menghadapi pelak 0R seperti Veli dulu. Namun cara Yuni lebih halus, dia wanita yang berbahaya. Beda cara ketika aku menghadapi Veli, yang terang-terangan menjalin hubungan dengan Mas Dion. Menjadi wanita penggoda, seperti yang kamu katakan barusan. Mulut Yuni ternganga menatapku. Apa dia sekarang sudah cukup merasa gugup? Karena wanita penggoda, bisa berada di mana saja. Ujarku dan menyendirnya kembali. Benar, Mbak. Memang wanita penggoda itu bisa berada di mana saja. Karena itu jika menjadi istri, harus pandai merawat diri. Jangan sampai suami Mbak itu tergoda dengan wanita lain. Apalagi kan suami Mbak itu tampan, dia juga kaya raya. Banyak wanita yang mau dengannya, dan pasti wanita yang mendekatinya itu cantik-cantik melebihi kamu, Mbak. Ujar Yuni dan tersenyum tipis. Dia ingin menyerangku perlahan dengan kata-katanya. Tentu saja, mbak sudah tahu tanpa kamu bicarakan. Tapi mbak pastikan, jika tahu wanita penggoda itu akan mbak kebin itunya, biar nggak kegatelan. Raut wajah Yuni menegang ketika aku mengatakan hal itu. Apa nyalinya mulai ciut? Yuni, kamu cuci bajumu sendiri yang ada di tempat cucian itu. Bajumu sudah tiga hari menumpuk belum kamu cuci juga. Ujar ibuku pada Yuni. Selain manipulatif, gadis ini juga pemalas. Kemarin kami tertipu oleh keluguannya. Sekarang aku dan ibu akan mengerjai Yuni. Bukannya, tadi Bude udah bawa ke laundry pakaian kotor. Ucap Yuni. Itu yang dilondrikan pakaian orang tuaku dan Dela. Jika pakaianmu cuci sendiri, kalau mau laundry kamu bisa bayar sendiri," ujarku. "Begitu ya, sudah. Bude nanti aku cuci," jawab Yuni. Masih terlihat biasa dan memperlihatkan sikap lugunya. "Kamu cuci juga piring kotor yang ada di wastafel tadi. Bude habis masak, harusnya kamu cuci dulu setelah makan," timpal ibu. "Iya, Bude." Sahut Yuni dan mulai terlihat kesal karena disuruh mengerjakan cucian. Yuni, kamu kalau mau nyuci baju jangan pakai mesin cuci. Kucek aja pakai tangan. Imbuhku. Kenapa Mbak Rasti? Soalnya aku nanti mau berangkat kerja bisa telat. Ujar Yuni. Kalau nyucinya pakai mesin cuci, nanti boros listrik. Kan kamu di sini udah numpang gratis? harusnya sadar diri. Ujarku semakin ketus. Yuni seperti bingung akan berkata apa lagi, mungkin dia kaget melihat perubahan sikapku dan juga ibu. Yang biasanya kami ramah pada dirinya, sekarang berubah 180 derajat. Kami tidak akan membiarkan dia menikmati fasilitas di rumah ini. Aku masih di rumah ibu. Seharian ini, aku akan menghabiskan waktu di sini untuk memantau Yuni. Der, der. Ada notifikasi pesan masuk dari Mas Dion. Ibuku sedang dirawat ras. Beliau koma. Mas Dion mengirim pesan beserta foto mantan ibu mertuaku yang terbaring di atas ranjang pasien. Mas Rino juga kecelakaan. Semalam dia ditabrak oleh mobil. Rasti, tolong maafkan semua kesalahan keluargaku padamu dulu. Aku takut jika mereka nanti belum sempat minta maaf karena kamu orang yang paling disakiti dan juga putri kita Dela. Isi pesan Mas Dion. Aku terenyuh membaca pesan dari mantan suamiku. Sepertinya Mas Dion berada di titik terburuk dalam hidupnya. Apalagi ibu yang sangat ia sayangi koma. Apa sakit yang diderita ibu sebelumnya? Yang ku tahu ibu mempunyai riwayat hipertensi. Aku sudah memaafkan semuanya, Mas. Aku turut prihatin dengan musibah yang menimpa keluargamu. Semoga kondisi ibu dan juga Mas Rino lekas membaik. Aku membalas pesan Mas Dion, "Apakah aku harus menjenguk ibu?" Ya, aku harus meminta izin Mas Kenzo dan sekaligus mengajak dia untuk menjenguk mantan ibu mertuaku. Aku rasa apa yang menimpa ibu sudah sangat berat. Semoga beliau bisa merubah sikapnya dan menjadi pribadi lebih baik. Aku beranjak dari duduk dan ingin melihat pekerjaan Yuni. Apakah dia sudah selesai mencuci pakaiannya? Yuni justru kulihat duduk di kursi meja makan. Di hadapannya ada gelas berisi es jeruk. Aku mengendap dan berjalan pelan, mencoba mengintip apa yang ia lihat di ponsel. Foto Mas Kenzo dan Amar. Dia menatap foto itu dibuat edit menjadi kolase yang berdampingan. Dasar wanita gatal, rupanya dia mengincar suamiku dan Amar kupastikan dia tak akan mendapatkan amar sekalipun. Saat pertama berjumpa dengan Yuni, aku sempat memperhatikan amar seperti terkesima dengan Yuni. Semoga saja, dia tak ada rasa pada gadis culas ini. Ganteng banget! Gumamnya yang bisa kudengar. dengar. Gak salah Budi Warni, menyuruhku datang ke sini. Dia bilang, aku bisa hidup enak dan sekaligus mendapatkan suami kaya. Yuni menggumam, "Masih belum menyadari kehadiranku. Dia terlalu fokus dan bahagia pada rencananya. Yun, kamu kok masih duduk di sini? Udah dicuci belum pakaianmu?" Suaraku mengejutkan Yuni. Ia tergelagap, dan ponselnya jatuh dari tangan. Aku dengan gesit memungut ponsel Yuni. Pada layarnya masih terlihat foto suamiku dan Amar. "Untuk apa kamu menyimpan foto suamiku?" Tanyaku telak padanya, "Anu, Mbak, dan ini foto Amar. Untuk apa kamu kolase seperti ini? Apa tujuanmu?" "Cecarku, Yuni meremas jari jemarinya yang bertautan dan menunduk, tak berani membalas tatapanku yang menyorotnya menuntut jawaban." "Itu cuma apa, Hardiku, Mbak? Balikin dong ponselku." "Kamu lancang banget, lihat isinya," ucap Yuni dan ingin meraih ponsel yang ada dalam genggamanku. "Aits, jelasin dulu. Aku gak mau jelasin. Yang penting, aku gak ada maksud lain, kok. Tenang aja, aku gak akan merayu suamimu. Mas Amar melamarku," ujarnya. Perkataan itu meluncur dari mulut Yuni tanpa aku menyudutkan. Haha, Amar mau melamarmu? Ucapku dan menaikkan sebelah alis. Terkesan meledeknya. Kenapa memangnya? Jika aku dilamar Mas Amar? Ujar Yuni meninggi. Pembual! Selorohku. Kenapa kamu menyimpan foto suamiku? Aku mendekati Yuni. Dia tertegun mendongak menatapku, karena tubuhku lebih tinggi dari Yuni. Katakan, apa rencanamu? Aku mencecar Yuni. Hingga dia perlahan mundur ke belakang. Tubuhnya kini tersudutkan pada pinggiran wastafel. Katakan, apa yang kamu rencanakan? Aku menangkap gelagat aneh darimu. Bentakku. Tidak ada yang aku rencanakan. Kenapa sih mbak kamu aneh banget? Nuduh aku nggak jelas begini ucap Yuni masih mengelak. Gak jelas? Ulangku. Iya, tiba-tiba kamu marah. Kenapa kamu seperti mencurigai aku? Ucapnya sambil melipat kedua tangan di dada. Tidak ada yang perlu kamu tutupi lagi, karena aku sudah tahu semua kebusukanmu. Kebusukan apa? Yuni balas berteriak. Kamu mengirim fotoku dengan Mas Dion, dan sengaja mengirimnya pada suamiku saat itu kan? Kamu ingin membuat kami salah paham. Dari mana kamu mendapatkan nomor suamiku? Apa kamu mencurinya dari ponsel ibuku? Apa sih yang mbak bicarakan? Aku nggak mengerti. Maaf ya, aku buru-buru mau kerja. Ujarnya dan ingin berlalu. Namun aku menarik kaos si Yuni. Masih pura-pura bot ha? Tak usah berkelit lagi. Aku nggak tahu, mbak. Yuni membentakku, "Cepat, buka ponselmu!" Aku ingin melihat nomor yang kamu gunakan. "Cepatlah!" Desaku agar dia mengaku, walau ini sangat sulit. Dia pasti mempunyai banyak alasan. "Tidak mau, kamu tidak ada hak untuk memaksaku," bantah Yuni, dan dia akan pergi. Namun, aku kembali mendorong Yuni hingga dia tersudut. "Buka ponselmu ini!" Aku ada hak karena aku ingin melihat nomor yang kamu gunakan. Jika terbukti kamu yang menghasut Mas Kenzo, tak ada ampun bagimu, Yuni. Aku akan mengusir kamu dari rumahku," ucapku lantang. "Tidak mau, ini kan rumah Pak D, bukan rumahmu. Karena pakai uang Pak D beli rumah ini, hasil jual ladang," ujar Yuni seakan dia mempunyai hak di sini dan tetap menolak permintaanku. Aku akan terus menyudutkan Yuni hingga dia mengakui sendiri perbuatannya dan sadar diri. Dia tidak tahu rumah ini ternyata sudah dilunasi suamiku karena uang hasil penjualan itu. Mana cukup membeli rumah dua lantai ini, Yuni? Mana paham harganya? Katakan, atau, atau apa? Sahutnya, dia justru seperti menantangku sekarang. Habis sudah kesabaranku yang setipis tisu, jika menghadapi wanita gatal. Aku menjam, ke rambut Yuni hingga dia menengadah ke atas. Yuni seperti terkejut. Tak mengira jika aku akan melakukan hal ini padanya. Lepasin, mbak. Sakit. Pintanya. Kamu mau jadi pelakor? Kamu tidak tahu aku sudah berpengalaman menghadapi pelakor sepertimu. Jadi aku tidak akan kecolongan lagi dua kali di pernikahanku yang kedua ini. Jangan main-main denganku, Yuni. Kamu tak akan aku beri kesempatan untuk menghancurkan rumah tanggaku. Jangan menjadi ular yang ingin meracuni pikiran suamiku. Kamu pikir Mas Kenzo bisa terhasut dengan mudah. Dengan cara kamu mengirim foto itu. Ujarku dan memberi peringatan padanya. Aku tak akan memberikan celah bagi orang kedua, ketiga, atau keempat. Lepasin rambutku, sakit. Ucapnya memohon. Aku gak akan lepasin kamu sebelum kamu mengaku. Aku menyentak rambut Yuni hingga dia meringis kesakitan. Nah, aku gak. Aku kembali mendesak Yuni dan menyeret ia dengan rambutnya yang masih aku genggam menuju rak bumbu dapur. Kamu tahu ini apa? Aku mengambil botol lada bubuk. Mau apa? Mbak? Tanya Yuni dan raut wajahnya terlihat ketakutan dan panik. Mau ditaburi barangmu menggunakan ini, biar gak gatal. Masih muda mau jadi pelak nol, Er. Oke, Mbak, aku buka ponselku. Jangan lakuin itu. Akhirnya Yuni mau menuruti ucapanku. Dia membuka password aplikasi hijaunya. Ternyata benar dia mempunyai dua nomor. Aku merebut ponsel Yuni dari tangannya dan mencari nomor suamiku. Ada kontak yang dia namai calon suami. Segitu tinggi obsesi Yuni. Menggelikan, kau namai calon suami? Tanyaku. Yuni membuang pandangannya. "Sini, aku menarik tangannya. Apalagi, Mbak." Yuni ingin melepaskan namun tenagaku lebih kuat darinya. Pergi dari rumahku! Tak akan aku izinkan kamu menginjak rumahku lagi! Yuni berusaha memberontak. Namun aku terus menariknya hingga pintu depan dan mendorong Yuni dan ia jatuh ke teras. Rasti? Bapak yang melihatku menghampiri. Kenapa nak? Tanya bapak. Aku menceritakan kecurigaanku yang terbukti. Astagfirullah, Yun. Pakde gak menyangka. Kamu beneran uang menghasut menantu bapak? Yuni bangkit sendiri. Pakde, aku jangan diusir. Aku minta maaf. Ucap Yuni dengan wajah memelas. Agar bapak iba padanya. Ibu datang dan melempar koper. Itu semua pakaianmu sudah budi kemas. Pagi dari sini! Ujar ibu. Bagus ibu telah mengemasi pakaiannya. Jadi dia tak akan bisa masuk lagi. Jangan ada yang kasihan pada dia, mau merusak rumah tangga anakku kamu, Yun. Tunjuk ibu. Jika di luar pakaianmu terbuka, Pak, ponakanmu ini udah nggak benar pergaulannya. Jangan dibelah. Ucap ibu dan menatap bapak. Bapak terdiam. Dan pastinya Bapak tak akan membelai yang salah. Aku akan adukan kalian pada Bude Warni. Ucap Yuni mengancam. Adukan saja. Tantang ibu dan mengajak kami masuk. Kemudian pintu tertutup. Cukup lega aku mengusirnya. Walau aku belum tahu, ulah apalagi yang akan ia lakukan nanti. Pasti dia sangat dendam padaku. Aku menceritakan semua yang tadi terjadi antara aku dan Yuni pada Mas Kenzo. Kamu sudah mengusirnya, dan semua terbukti. Dia kan, iya, Mas, dia dalang di balik pesan misterius itu. Jawabku, "Kamu tidak perlu khawatir, sayang. Aku juga tidak akan tergoda dengan dia. Syukurlah, dia sudah pergi dari rumahmu." Ucapnya dan mengecup bibirku. Sikap suamiku menang manis. Aku berharap dirinya benar-benar setia padaku, dan tidak kembali menjadi Kenzo yang dulu. Oh ya, Mas, saat itu kamu memintaku tak menghubungi hingga sore. Itu kamu kemana? Beneran meeting? Kenapa aneh sekali? Tanyaku walaupun sudah berminggu-minggu lalu, namun pertanyaan itu masih mengganjal. Sebenarnya aku diajak teman-temanku pergi ke pub. Namun aku menolaknya, siang selesai meeting aku pergi ke rumah temanku. Kami hanya bertemu sedikit minum-minum. Hei hei. Mas Kenzo tersenyum lebar seperti takut aku marahi. Kamu minum apa? Cecarku dan melipat kedua tangan. Jangan marah sayang, hanya sedikit. Aku berjanji tak akan melakukannya lagi. Itu hanya perayaan melepas masa lajang yang terlambat, ujarnya, dan menyentuh bahuku. Namun, aku menepis tangan suamiku, "Sayang, jangan marah. Sayang, please." Mas Kenzo berusaha membujuk, namun aku mau jual mahal kali ini. Tak langsung memaafkannya, dia sudah berbohong, walau bertemu dengan teman pria.